Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dalam kesempatan ketiga di babak 8 besar, Hukumpedia memberikan tema kepada kami kontrak terhadap memberikan parameter demi kepentingan umum. Alasan-alasan kontrak kami sebagai berikut. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung juga mempunyai tugas dan wewenang dalam menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Artinya, segala bentuk penegakan dan pengendalian kebijakan hukum adalah hak dan wewenang dari Kejaksaan Agung. Adapun tugas dan wewenang Jaksa Agung lainnya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Inilah yang sering kita dengar dengan nama seponering. Kalau kita lihat penjelasan dari pasal 35 huruf C, dikatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas. Kami sepakat di dalam rasa di pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, demi kepentingan umum ini tidak perlu ada lagi penjelasan secara eksplisit karena itu hak prerogatif atau hak mutlak dari Jaksa Agung. Akan tetapi catatan kami untuk kepada Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan seponering tersebut, Kejaksaan Agung tidak boleh diintervensi oleh berbagai elemen-elemen masyarakat atau lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung untuk menyampaikan perkara murni dari kajian-kajian Kejaksaan Agung. Dan menurut saya, Kejaksaan Agung ketika sudah mengeluarkan surat keputusan atas kasus Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, Kejaksaan Agung harus mengupload surat keputusan di website Kejaksaan Agung agar ketika masyarakat merasa dirugikan untuk menyampaikan perkara tersebut demi kepentingan umum, masyarakat bisa menggugat surat keputusan tersebut di pengadilan tata usaha negara. Itulah alasan-alasan kontra kami dan solusi kami terhadap kasus disampingkan oleh Kejaksaan Agung.